Kisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan tiga pengikut. Setiap bait lagu ini dia ada kisah yang sangat menyentuh, apalagi pada bahagian kadang pusar baginda umat berlapa, namun Tuhan sering tak punya apa. Jatuh air mata dengan ini. Tak dapat bayangkan betapa sayang baginda bagi kita banyak. Tak cukup ke perjuangan kita di selawat yang ikut sunnah Rasulullah tercinta. Allah, bayangkan seekor unta, kamu dapat masalah kasih sayang daripada Rasulullah. Apalagi kita ini sebagai orang ini. Semoga kita dapat bersama bagi dia dan di akhir hari. Assalamualaikum. Hai, saya Syazmina Azwa. Bagi saya, selepas kali pertamanya mendengar lagu Mazhab Cinta ini, perasaan saya amat tersentuh dan hiba kerana betapa rindunya saya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ia juga menguatkan lagi semangat jihad dalam diri saya untuk terus menyambung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mukrim Azam. Daripada muzik video Mazhab Cinta oleh Kumpulan Tarbiyah Sultan, saya merasakan dua perkara. Yang pertama, rasa sedih. Sedih kerana liriknya yang mendalam dan menyentuh jiwa saya, membuatkan rasa cinta dan rindu saya terhadap Rasulullah SAW bertambah. Yang kedua, rasa kagum. Kagum atas bakat-bakat dan juga penyampaian oleh penyanyi-penyanyi Tarbiyah Sultan dalam menyampaikan lagu dakwah mereka kepada pendengar-pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Isa binti Amran, nombor matrik 12410441. Jadi reaksi saya bagi MV Nasyid Mazhab Cinta ini adalah saya merasakan cinta Nabi itu sangat besar kepada umatnya. Jadi saya menyeru kepada semua untuk sama-samalah kita berselawat supaya kita mendapat syafaat di akhirat kita. Sekian, terima kasih. Daripada music video tadi, saya rasa agak sebab dengan lirik yang ditarikan. Kalau kita tengok di akhir, lirik sendiri mengatakan, layakkah aku jadi umatnya, layakkah aku bersamanya. Dia sangat, memang persoalan itu yang wujud bila saya melihat secara keseluruhan music video tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Azzuddin bin Muhammad Asri, nombor matrik 12133-08. Ini saya berkaitan dengan Nasyid Mazhab Cinta ini. Lagu ini memaparkan maksud yang tersirat kecintaan Nabi penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yang mana kecintaan baginda ini terkesan kepada kita walaupun kita ini tidak pernah bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita bersalawat untuk sama-sama kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Dagang. Jadi pendapat saya, lagu Mazhab Cinta ini telah memupuk rasa rindu dalam diri saya terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga perjuangan baginda dalam menegakkan agama Islam di dunia ini. Jadi selain itu, lagu ini juga telah menunjukkan kepada kita bahawa gelisah dan gundahnya baginda terhadap umatnya yang kebanyakannya pada hari ini masih lagi lalai dan bergelora dalam maksiat. Semoga kita semua diberikan hidayah dan semangat untuk meneruskan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh baginda kepada kita. InsyaAllah. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Syafiqah. Saya belajar di UiTM. Bagi saya, bila saya dengar lagu Nasyid Mazhab Cinta, dia terus membuatkan jiwa saya terasa amat rindu dengan baginda Rasulullah SAW. Saya itu juga ia menaikkan lagi semangat jihad dalam diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Amiruddin Hilmi bin Syed Muhammad Al-Bakir dari wakil daripada University Tun Hussein On Malaysia, UTHM Johor. Berdasarkan daripada pemerhatian saya daripada video yang sebelum ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wajar untuk mencintai dan menyantuni setiap apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan hadis, untuk diteladani dalam kehidupan seharian kita. Kita sebagai umat Nabi juga patut dan mesti untuk membalas tanda cinta kita kepada Nabi itu dengan memperbanyakkan selawat. Selawat ni kalau diikutkan besar nilai martabat. Assalamualaikum, saya Sharifah Afrina dari Universiti Malaya. Apa yang saya rasa terhadap lagu Mazhab Cinta ni, lagu memang best. Banyak penyanyi yang digabungkan. Lepas tu, mesej yang disampaikan pun sangat bagus. Contohnya kita dapat kenal peribadi Rasulullah dan dapat tahu sejarah hidup baginda. Lagu pun memang baguslah untuk dilindangkan kepada semua orang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan mahasiswa dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ingin review tentang lagu Nasyid Mazhab Cinta. Lagu ini memaparkan kecintaan Nabi Muhammad SAW penghulu kita kepada umatnya, yang mana Nabi Muhammad ini sanggup berkorban hingga ketitisan darahnya untuk memperjuangkan umatnya, sama ada yang terdahulu maupun pada zaman kita sekarang ini. Kecintaan beliau dapat kita rasai bagi seseorang yang betul-betul menghayati sirah Nabi Muhammad SAW.